Yong. Yong. Tahu, tahu. Biar kencang mungkin kalian tahu. Pihak bandara menyatakan, meski terjadi gangguan, proses pemeriksaan di layanan keimigrasian tetap berjalan lancar. Namanya kepang dua, ada kepang suku. Server ini terganggu. Itu lagi ada orang masuk nih, orang dari ini zaman. Ya, mau masuk pakai KTP palsu. Mungkin nontran-nontran sebagai ini apa namanya jemaah haji mas. Nyamar. Oh iya iya iya. Sisi resmi. Dua ayah punya tinggi. Nantang gitu. Mama tipimu. Sahrul dijadikan sebagai saksi mahkota. Gak jadi tersangka tuh. Mana aku jadi mau jadi pindah. Mas agak panjang amat bentuknya. Ini kan bukan kepang susun, ini kan bias. Lagi ini kepang susun kok. Gak bisa, kamu kan berjalan. Mas agak panjang, gak bisa. Kok banyak amat sih jadinya, kan udah panjang sampai pantat. Lah kan ini, dekat kunting. Kunting gitu. Susun, jadi ini. Wis dah sama. Orang kerasa sama. Mak, lagi kenapa mak? Lagi ngapa mak? Ngumbu lagi. Itu rambut kamu kurang tarikan, yang ditarik malah kamunya ayam. Kurang tai tas. Harus ditarik aneh. Dijaga pasu semua. Pasu semua mama. Papa apa? Mama nyoga. Ini marah. Ini kamu susunnya sendiri nih, pang susun nih mama aja nih. Nih, lihat ini kalau pang susun. Praktek sendiri nih. Kan gini nggak jauh-jauh lah nggak usah tinggi-tinggi kepang susun cici bisa bisa ini susun ini segini dibagi tiga tuh dibagi tiga nih ini tiga kan buat siapa aja nih nih bagi tiga buat siapa aja katanya. Ini kan bentuk di kepang di tas. Yang pertama diambil lagi ke sini dilepas. Yang tengah dilepas. Ini di kepang. Diambil yang tengah. Ini di kepang masukin. Diambil lagi nih yang nih. Tuh. Isi terus ya. Mana hasilnya?
kawan Pak Pansus semua ngobrol hasil. Iyalah. Aku udah copot tas. Ini papanya Hepang. Tarik-tarik. Coba campak loh. Ini Hepang. Rambut kamu gak bisa dibagi dua, kayaknya miring soalnya. Masa sih. Pasan pala tasnya gak miring deh, gak bagol. Jarang di ini, jarang ini, dan jarang di belah-belah tengah atau belah pinggir. Aduh, bilang nih, Mak. Si Miki sih. Nih, hasilnya tuh, silang susun. Udah gerah mamanya. Namanya kepang susun, kalau kamu tadi kepang satu. Iya, semua kepang susun. Ini kepang cici. Tadi kepapat. Udah gerak. Lebay. Lebay, lebay. Soalnya makan apaan ya? Belum ada apa-apa. Sayur doang. Martabak kamu ini beri banyak rotinya. Ini kamu kendorin. Mau kenapa? Mau kenapa? Kak. Sama satu gak apa-apa kalau ini dua. Mana sitok, sitok. Sini turun. Oh. Nah susu itu di bawah, ada di atas, cuma tinggian yang di ini. Masa pendek amat? Emang ini. Enggak, begitu ya gak bisa susu. Jangan miung, yang yung. Ini soalnya diambil ya. Dari tengah-tengah. Tahu apa-apa yung. Yo, kamu juga sama ya? Sama apaan? Kacang yang iyo. Suara rambutnya tebel banget. Susah pegangannya, agak susah. Oh, sisir juga harus yang ada itu kan, kamu pasti bumbul atas. Sininya nih, kamu sini loh, masuk teh yang enggak pintu sini. Umbul. Rambutnya ketebelan banget, jadi susah dipegang. Kamu pegang lah. Dan itu kan, sisirnya kan harus ada dunianya. Yang ujung, jadi ngambil enak. Kan jadi kepang, terus jadi kepang, terus yang satu dilepas, diambil yang ini lepas nih. Susah kan?
temenan gak bisa jadinya mamanya. Ketebelan soalnya ini rambut ya kebanyakan. Ya kamu belum merasa rampung lah. Banyak kan rambut ya. Oh bilang mumpul ya pasti mumpul. Soalnya gak biasain. Gak bisa diket, gak bisa apa. Nah gila kamu diket satu aja jelek banget. Aku nanggut belum bagus, kamu terlicin jalannya susah. Kakek yang protes lah. Iya rambutnya ini tebal banget kan, jadi mama susah. Mana sini kok jadi anyus, kan tadi si itu hitam. Wis, gak bisa dah. Segitu doang misalnya. Coba lihat, sama. Kayak miring mak. Gak kelihatan. Dibilang rambut kamu tuh ininya mumbul sininya nih. Mana coba, kok kayaknya gak halus, coba lihat rambutnya. Iya gak halus. Halus, jadi kayak berudul-berudul begitu. Ini rasanya miring. Miring apa nih? Usur-usurannya apa? Berkeringat ngepangin ini main copot-copotmu dua kali. Ya main copot-copot aja. Iya. Bukan megang. Apa? Iya. Udah tua sih. Ngapain tas? Copot maning. Copot lagi. Hah? Iya, ayu. Lambennya kayak Oke.
Ini belajar nyisir sendiri, dibiasakan nyisir perempuan. Kamu jajan, rok.